Mas saudara semua, apa kabarnya? Semoga hari ini kesuksesan menjadi bagian kita semua, dan jangan lupa selalu mengucap syukur di hari ini. Ada video yang kami bagikan di hari ini tentang legenda petinju-petinju asal Nusa Tenggara Timur yang menjadi inspirasi bagi dunia tinju, terlebih khusus di daerah Nusa Tenggara Timur. Tapi sebelumnya, ayo seperti biasa kita sama-sama dukung dulu channelnya. Yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya, di like jika bermanfaat, dan di share. Jangan lupa tinggalkan pesan di kolom komentar jika ada usul dan saran yang membangun tentang video ini. Tinju adalah olahraga dan seni bela diri yang menampilkan dua orang partisipasi dengan berat badan yang serupa. Mereka bertanding di atas ring dengan 3 menit dalam satu ronde. Di NTT ada banyak petinju yang cukup terkenal bahkan sampai ke mancanegara, seperti Alexander Bajawa, Devri Palulu, Eli Johannes, Thibaut Manubisi, dan masih banyak yang lainnya. Berikut kami sampaikan dua tokoh penting yang menjadi inspirasi bagi petinju-petinju asal Nusa Tenggara Timur. Yang pertama, Joni Asedoma. Joni Asedoma adalah pria berdarah Nusa Tenggara Timur yang lahir di Denpasar, Bali pada tanggal 8 Januari tahun 1966. Ia lahir dari pasangan suami istri, Bapak Daniel Asedoma almarhum yang berasal dari Pulau Canary Alor, dan Ibu Yakomina Filipina Cristina Amalo yang berasal dari Nusa Lontar, Pulau Rote. Joni Asedoma ia lahir dan dibesarkan dari keluarga yang takut akan Tuhan. Ia dikenal sebagai pribadi yang mendekatkan diri dengan berbagai kegiatan rohani. Sejak masa mudanya, ia terlibat di dalam berbagai kegiatan penginjilan, bahkan di dalam berbagai kegiatan kerohanian lainnya. Ia adalah mantan legenda petinju amatir Indonesia. Partisipasinya di dunia tinju menjadi inspirasi tersendiri bagi anak-anak NTT yang lebih khususnya berkarir di dalam dunia tinju. Kiprahnya di dunia tinju, ia punya berbagai prestasi, diantaranya ia mendapatkan medali perunggu kelas layang kejuaraan, sarung tinju emas yang ketujuh di Denpasar pada tahun 1982, yang kala itu ia mewakili NTT. Ia juga mendapat medali emas kelas layang pada SEA Games ke-12 di Singapura pada tahun 1983. Medali emas kembali ia dapatkan pada Piala Presiden yang ke-7 di Jakarta pada tahun 1984. Ia bahkan mewakili Indonesia di kancah internasional pada Olimpiade yang ke-22 di Los Angeles pada tahun 1984. Karena berkat pengalamannya yang sangat banyak, sejak ia menggantungkan sabuk, ia mendapat berbagai banyak kepercayaan, diantaranya menjadi pelatih tinju, menjadi wasit, menjadi tim manajer penyelenggara event, bahkan
Ia menjadi ketua umum cabang olahraga betina. Dalam perjalanan karirnya, ia melanjutkan karirnya di bidang kepolisian. Dalam karirnya di dalam kepolisian, ia terkenal disiplin dan bertanggung jawab. Bahkan di dalam tugas-tugasnya, ia pernah memimpin kontingen Garuda yang bergabung dalam pasukan perdamaian PBB di Darfur, Sudan, 11 Oktober tahun 2008. Kini, ia Joni Asadomah dalam karirnya sebagai Polri, ia menjadi perwira tinggi Polri, Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri yang pada sebelumnya ia menjabat sebagai Wakil Polda NTT. Hermansen Balo. Hermansen Balo kelahiran 26 Februari tahun 1971. Ia adalah salah satu mantan petinju terbaik yang dimiliki Nusa Tenggara Timur. Semasa menjadi petinju terkenal, ia dijuluki si raja kelas terbang. Setiap lawan yang berhadapan dengannya pasti akan dikalahkan. Semasa ia aktif di dunia tinju, ia punya berbagai prestasi. Di antaranya, ia pernah meraih medali emas dan satu medali perak di Piala Presiden pada tahun 1993, 1994, 1995, dan 1997. Di kancah internasional, ia bahkan menjadi orang pertama dan belum ada yang mampu meraih medali emas di King's Cup Piala Raja Thailand. Hermansen Balo menjadi salah satu tokoh inspirasi bagi anak-anak NTT yang berkiprah di dunia tinju. Disiplin, tidak takut, berani, siap selalu, punya perangai yang humoris, itulah Hermansen Balo. Ia punya berbagai pengalaman. Ia tidak pernah terkalahkan di atas ring dalam kelas terbang. Ia memiliki segudang ilmu yang patut diguguh dan ditiru. Sejak kecil, ia punya perangai yang suka berkelahi, yang kemudian berkat dukungan keluarga, terutama kakaknya Yunus Balo, ia kemudian menekuni dunia tinju yang pada akhirnya mengantarnya menjadi pribadi yang sukses. Karena kesuksesan dan keberhasilannya, Hermansen Balo, ia dipercayakan menjadi pelatih, menjadi pengamat tinju di berbagai event. Terutama, ia juga menjadi tolak ukur dan tulang punggung bagi dunia tinju di Nusa Tenggara Timur. Semoga dengan keuletan, kerja keras, kedisiplinan, keberhasilan, serta kesuksesan, Joni Asadomah dan Hermansen Balo menjadi inspirasi bagi dunia tinju, terlebih khusus bagi anak-anak NTT. Kedepan, dunia tinju di Nusa Tenggara Timur makin maju, makin muncul lagi banyak produk-produk tinju dari Nusa Tenggara Timur.